Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, ini ada sebuah fatwa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah tentang rokok. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah memang Muhammadiyah sudah memfatwakan rokok itu haram? Dan malah juga ada yang tanya, kok masih ada yang orang Muhammadiyah merokok gitu? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa Muhammadiyah telah memutuskan bahwa rokok itu haram. Itu bukan hanya untuk orang hamil, bukan hanya untuk orang ulama, bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk semua orang. Jadi Muhammadiyah sudah menyatakan rokok itu haram. Nah, sekarang bagaimana Muhammadiyah itu dari segi fikihnya mengistimbatkan hukum rokok itu haram itu seperti apa? Kan enggak. Tidak ada Al-Quran misalnya rokok haram. Tidak ada juga misalnya di hadis rokok haram. Nah, ada orang beralasan, wah kan di Al-Quran tidak ada rokok haram. Di hadis juga tidak ada rokok haram. Nah, kita harus tahu bahwa tidak semua yang haram itu secara terperinci ada melalui Quran. Quran ada yang berbicara secara mujmal, global. Tapi ada juga yang secara terperinci. Tapi mengenai keharaman itu memang Allah SWT sudah ada memberikan penegasan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allah SWT mengatakan bahwa Rasulullah Nabi itu diutus pertama yuhilul mutaibat wa yuharimu alimul khabais. Di antara kewenangan Rasulullah itu adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, disinilah barangkali pintu masuk ijtihad. Memang ini hukum yang sifat ijtihadi, bukan berdasarkan dalil qat'i dari Al-Quran. Tapi banyak dasar-dasar Al-Quran yang menjadi, yang mengarahkan, yang memberikan petunjuk bahwa rokok itu haram. Ya misalnya di Al-Quran itu ada ayat misalnya yang menyatakan, kamu jangan menjatuhkan dirimu ke kebinasaan. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 105 misalnya. Allah mengatakan, walatulku adiakum latahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Ya kita sendiri yang membuat kerusakan itu di sidang sendiri. Nah itu kenapa? Memang sampai hari ini tidak ada satu ahli kesehatan pun yang menyatakan rokok itu membawa kebaikan. Tapi malah banyak penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa merokok itu adalah merupakan sumber penyakit dan banyak mendatangkan penyakit. Tidak ada maslahatnya. Rokok itu tidak ada maslahatnya kecuali bagi pedagang rokok itu aja. Rokok itu mafasidnya banyak. Tidak ada maslahatnya. Nah, kalau kita lihat dari segi itu kepada kaidah itu, maka sesuatu yang mafasidnya besar, masalahnya kecil, maka itu menjadi barang haram. Nah, bisa kita analogikan misalnya pada khamar. Jadi, dalam Al-Quran itu katakan khamar itu dan apa itu lebih ismuhuma akbaru, nafuhuma akbaru min ismihuma. Manfaat apa ismuhuma akbaru min nafihima. Dosa kedua itu lebih besar dari manfaatnya. Artinya apa? Bahwa maslahatnya kecil tapi mudaratnya besar. Itu menjadi haram. Nah, kalau kita analogi rokok gitu. Nah, kalau misalnya orang bertanya, kan enggak ada rokok dalam Al-Qur'an haram. Nah, saya tanya lagi. Narkoba itu ada dalam rokok? Ada dalam Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada dalam Al-Qur'an orang Allah mengatakan narkoba itu haram. Enggak ada. Tapi Anda berani nggak menyuruh anak Anda merokok, membiarkan anak Anda mengkonsumsi narkoba? Enggak, kenapa? Karena memang fasenya besar. Nah, jadi artinya apa? Jangan kita beralasan, wah, karena rokok itu enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada, ya anjing juga enggak ada dalam Al-Quran, haram kan? Kan banyak yang enggak ada dalam Al-Quran, haram. Nah, itu karena itu Muhammadiyah berangkat dari dalil-dalil itu. Dari dalil-dalil yang Al-Quran yang menyatakan jangan kita menjatuhkan diri ke kebinasaan, kemudian jangan kita menzalimi diri sendiri, kemudian juga jangan menzalimi orang lain. Misalnya kita merokok di rumah tangga kita, anak kita terzalimin. Kita merokok di kendaraan, orang lain terzalimin. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang menjadi dosa. Nah, dia karena itu, ya mungkin saya sendiri bisa saya ceritakan, saya sebetulnya termasuk ahlul hisab juga dulu. Tukang rokok juga. Malah saya berhenti merokok tahun 97.
Nah, cuma saya berhenti merokok untuk itu, Bang, ada pertimbangan. Pertama, Bang, ruang untuk merokok bagi saya itu sudah terlalu kecil. Saya memang tidak mau merokok di kendaraan, saya tidak mau merokok tempat umum, saya juga tidak mau merokok dekat orang-orang lain. Walaupun saya waktu itu belum meyakini itu haram. Tapi kemudian saya berpikir dengan otak saya yang waras, malah ada jamaah saya mengatakan kepada saya, Ustaz, saya ini senang dengan pengajian Ustaz, tapi maaf saya tidak hormat sama Ustaz. Kenapa, Bu? Karena Ustaz perokok. Nah, jadi saya pikir, ya ada orang yang begitu. Mungkin dari satu dia hormat sama kita di depan, tapi dia sebetulnya setiap batin dia tidak hormat kita. Kemudian yang penting barangkali saya ceritakan, saya berhenti merokok ketika anak saya kuliah. Di Semarang saya harus memberi uang 200 ribu sebulan, tahun 97. Saya hitung itu rokok saya waktu di Samsu, 7 ribu sebungkus, sebulan juga 200 ribu. Saya berpikir dengan otak saya yang waras, lebih baik saya berhenti merokok, saya kirimkan uang untuk anak saya, bisa kuliah. Alhamdulillah hari ini sudah di dosen, sudah S2, dan alhamdulillah. Kenapa? Ya waktu itu saya berhenti merokok hanya karena dasar pemikiran yang waras. Tapi kemudian Muhammadiyah mengharamkan. Ternyata memang sesuatu yang barangkali sangat luar biasa. Ya, dengan putusan itu sebetulnya kita mendapat panduan yang sangat jelas. Bahwa Islam itu mengharapkan sesuatu yang memang menimbulkan kerusakan pada diri kita. Kerusakan pada keluarga kita dan kerusakan pada masyarakat kita. Tidak ada satu dokter pun, tidak ada satu ahli kesehatan pun yang sampai hari ini menyatakan bahwa rokok itu bermanfaat bagi usaha dada. Kecuali hanya bermanfaat bagi para pengusaha rokok dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada yang tanyakan, bagaimana nanti kalau rokok diharamkan pabrik bubar? Inna sa'yakum la syatta. Usaha itu macam-macam. Allah telah memberikan macam-macam di dunia ini tempat usaha. Allah mengatakan walakannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Kami tempatkan kamu di bumi dan kami jadikan bumi itu bermacam-macam usaha untuk kehidupan. Jangan ragu-ragu. Kalau misalnya kita sudah apa? Sudah meyakini bahwa itu suatu yang mafasid yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti dan Allah akan berikan rezeki kepada kita insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.